barisan prajurit yang pertama. Yang ini dia panglima yang membawa getokan kayak gini tapi tajam-tajam. Terus habis itu ini prajurit yang di depan itu mereka ini apa namanya? Ada ininya apa namanya? Dia pakai tembakan sniper. Terus habis itu ini mereka bawa bendera untuk supaya ngasih tahu ini kita ini Indonesia untuk melawan Jepang, Cina, Belanda. Nah, yang ini pasukan belakang itu dia pakai panah. Terus ya panahnya itu dalam yang lancipnya itu ini ada listriknya. Terus habis itu ada apanya? Ada listriknya. Ada listriknya. Iya, jadi kalau misalnya kena langsung mati langsung. Nah, kayak terus, gimana? Kayak gimana aja? Gini, kalau oh gitu, terus? Terus habis itu, kalau misalnya yang ini dia, yang ini panah, yang ini tembakan, ini panah, ini tembakan, ini Raja Presiden Indonesia. Itu ini, pasukan berkuda? Iya, itu pasukan berkuda. Terus? Terus, habis itu ini Presiden yang Raja Indonesia, yang menjaga rajanya itu dia pakai ini anak namanya pakai tembakan roket, tembakan basoka yang ini. Kalau ini roket? Iya, itu roket yang itu yang jarak jauh yang sebelahnya basoka.